kutukannya menggoda apa enggak? Kelihatan enak sekali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Om Tante. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya teman-teman, masak makan siang. Untuk menu kali ini, suami aku pengen dibikinin mie goreng Jawa. Karena pedes mie-nya, jadi aku ini untuk anak-anak, aku bikinin sop ayam. Aku tadi itu mau beli mie kuning nggak ada teman-teman. Aku adanya ini. Jadi adanya ini teman-teman. Mie ramen ya, ramen khas Jepang. Ini nggak tahu nanti ini rasanya sama apa enggak. Karena tadi itu emang nggak ada ya. Jadi mau gimana lagi? Mie ini aja. Ini katanya sih bisa buat untuk sabu-sabu, buat dimasak, tumis, goreng. Ini udah mendidih ya, jadi aku masukkan dulu. Semuanya aja ya, soalnya aku tuh porsinya banyak ya. Bolak-balik ya, kalau enggak nanti lengket. Cemala, ini porsinya lumayan banyak. Nah ini teksturnya enggak tahu nanti bagus apa enggak. Hai Cemala sayang. Cemala. Ya pemirsa, ini mau bumbuin ya. Ini bumbu uleknya. Aku pakai garam penyedap rasa, terus bawang putih, kemiri, dan cabai. Nah. Ya seperti ini kita alusin. Aku nggak pakai bawang merah teman-teman, pakainya nanti daun bawang aja ya. Aku lagi ya mau bikin sop. Ini ada ayam, ayamnya udah aku rebus, udah aku cuci bersih. Kampung teman-teman, ini ayamnya unik. Kulitnya itu kuning, ini bukan lemak ya. Ini nggak tahu jenis ayam apa. Ya, ini teman-teman, minyaknya udah panas. Aku ceplokin telur 4 ya. Nanti digoreng, ditumis sampai wangi ya. Ini ada wortel, kubis, sama irisan daun bawang aku masukin. Air.
mie-nya dikit lengket ya. Enggak apa-apa. Tadi harusnya ditambahin minyak sedikit. Masukkan mie-nya ya, semuanya aja ya teman-teman. Sampai aku bisa ngabisin. Apinya kecilin aja, takutnya nanti terlalu matang. Bentukannya menggoda apa enggak? Kelihatan enak sekali nih. Aku cobain ya, rasanya pas apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Manis, asin, gurih, pedas, nikmat. Udah. Yang ini udah selesai, udah matengan. Sekarang tinggal supnya teman-teman. Ini ada busanya ya, busanya dibuang. Ini warna minyaknya kuning banget, nggak kayak ayam pada umumnya teman-teman. Aku mau kasih ke suami aku dulu. Sudah nggak sabar dia. Satu piring gini, suami aku bisa ngabisin, bahkan bisa kurang loh teman-teman. Hoce malo kong. Sama aku lagi maem di tangga teman-teman, sambil ini ngomong Alin biar Alin gak ke atas. Mama so. Doe, sensei chi fan gan na chi ro tang yi chi chi. Hai Om Tante. Selamat siang. Apa kabar Om Tante? Nah ini teman-teman udah mau mateng ya sopnya.
Ini udah aku kasih bumbu juga. Ini bumbunya biasa ya, penyedap rasa sama ini garam. Terus terakhir dikasih irisan daun bawang. Udah selesai, tinggal anak-anak mam ya. Halo. Cai ye yao chi, zhou ye yao lao. Hong lo bu ye yao chi o. 至少一个要吃 Syakila gak terlalu suka makan sayur teman-teman. Harus diawasin ha? Kalau makan, kalau enggak dia itu maamnya cuman milihnya daging aja, sayurnya gak mau dimakan. Teman-teman, aku udah makan tadi itu ya teman-teman. Saat aku makan sebenarnya udah aku videoin, udah aku ngoceh sekitar hampir 10 menit. Ternyata aku lihat di HP aku ini gak kerekam. Ya jadi kayak gitu, aku udah selesai makan dan sekarang aku mau nyuci piring. Udah banyak piringku, jadi mumpung anak-anak itu si kecil masih tidur, aku mau beres-beres sekarang. Oke teman-teman, sudah terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.